PPKM. Cie. Are ya. Saya makan apa? Makan ini, masakan Kak Septi. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oi, El Surya, makan dong. Makan. Rizky Billar depan mata, coy. Rizky Billar depan mata. Nyer Esti, guys. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi Lesti dan Billar. Kali ini yang so pasti udah pada kalian tunggu di momen Rizky Billar Ulta kali ini. Setelah tadi mereka dinner bersama Putra Siregar, ya Papa Daniel rupanya juga punya surprise dengan menunjukkan kegesrekannya sebagaimana Rizky Billar. Ya, ya rupanya bersiap-siap bersama keluarganya untuk memberikan surprise pada Rizky Billar yang masih jelong-jelong. Ya, surprise apakah yang akan diberikan oleh keluarga Billar pada putra bungsunya itu, pada saudara bungsunya itu, tentu kita penasaran. Tetapi diawali dengan dinner yang romantis di rumah Putra Siregar, kita jadi traveling kemana-mana karena Lesti langsung ngintil terus pada kekasihnya itu. Dan rupanya setelah pulang dari acara bersama Putra Siregar, keluarga Rizky Billar sudah menunggu. Nampak Nova Pratiwi membawa ya kue ucapan selamat ulang tahun beserta Ibu Billar dan Papa Daniel di sampingnya. Tentu kita semua pada bahagia melihat surprise mereka ini. Hari yang kau tunggu pertama satu tahun. Lagi. Jam itu kan, masa mereka mau kan tarel? Masih tahan cuma berani awak. Ya, umi ini pula yang ulang tahun. Ya, rupanya tak hanya acara tiup lilin, tetapi acara kebangsaan nyeburin. Ya, nyeburin yang lagi ulta pun dilakukan, yakni nyeburin Rizky Billar. Namun Rizky Billar juga memakan korban kakaknya Ben Sikumbang. Ia juga nyeburin, ikut kecebur guys. Sungguh seru, so sweet di malam hari ini. Malam di mana mereka berdua, yakni di dini hari tepatnya guys ya, calon manten kita Lesti dan Billar mendapatkan surprise dari keluarga Rizky Billar yang sudah menunggu sedari tadi. Rupanya mereka mempersiapkan acara untuk memberikan kejutan selamat ulang tahun pada saudari bungsunya. Ya, putra bungsunya. Tentu hal itu menambah suasana di momen hari ulang tahun Rizky Billar yang komplit berbeda dari tahun lalu, yang mana Rizky Billar ketika itu berulang tahun hanya dengan Ibu Billar, ibunya. Jadi di momen sekarang ini dia ulang tahun bersama calon istrinya yang akan akad nikah tinggal beberapa hari lagi, yakni tanggal 23 Juli mendatang. Ya, hal itu membuat suasana di hati kita makin seru, makin demen, makin nemen, makin ya cute hari, demi menunggu pasangan couple cute kita ini segera menghalalkan hubungan mereka berdua. Dan tentu di momen ulta Rizky Billar, kita ucapkan selamat ulang tahun pada Bang Bi, semoga panjang umur dan tercapai segala cita dan harapannya.
Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.